Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maning-maning Wei Channel, maning-maning Wei Channel. Semoga pemirsa Wei Channel tidak bosan dengan kehadiran Wei Channel, oke? Nah, kali ini Wei Channel kedatangan GX160 Bravo. Nah, ini mesin engine diesel ya. Di sini keluhannya sangat ngelitik sekali dan nah, di sini untuk mencari topnya kita masukkan sebuah obeng ke lubang busi. Kelihatan ya, teman-teman. Nah, di sini ada lubang busi, terus kita cari topnya. Nah, sekiranya mentok di atas, kita cek bagian pelatuk klep. Nah, di sini pelatuk klep sudah longgar ya, teman-teman. Jadi tenaga si mesin tidak stabil. Nah, untuk bagian ini dia intake in-house atau klep masuk, dan ini intake klep keluar ya. Berarti di sini in, di sini X. Nah, untuk ukurannya sendiri biasanya antara 10-20, 15-20, 10-15. Nah, untuk biasanya yang saya pakai itu ukuran 10-20. Nah, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, di sini saya menggunakan kunci 14 dan juga kunci 10 ya, teman-teman, untuk pas ring. Kemudian saya gunakan fuller kick. Nah, yang ini ukuran 10, yang ini ukuran 20. Nah, untuk velg innya kita gunakan ukuran 10. Nah, untuk caranya, nah ini kan longgar. Pertama, ini ya. Nah, gunakan rasa seret tidak, longgar juga tidak ya, teman-teman. Nah, ini sudah pas ya, teman-teman, ukuran 10. Kemudian yang X ukuran 20. Nah, ini longgar ya, teman-teman. Nah, sudah cukup ya, teman-teman. Oke, kita tes.
Nah, untuk suara perbedaannya sangat jauh ya teman-teman yang sudah digital clap dan juga belum ya.